Ya, wow. Pinnya belum ada, Bang. Pin belum. Iya, kita tolong kamera. Tuh, jangan main sama. Ini sudah ada pin, Bang. Ini pesan. Padahal gini aja arpannya di kertas. Sudah. Tewasnya pengemudi truk di Ngoro itu seperti apa, Nek? Ya, tadi sekitar jam 6.40 kejadiannya kami dapat laporan ada satu truk terguling di area pertambangan di daerah Kujorawesi, Ngoro. Kronologinya, yang bersangkutan seperti biasa mengangkut bahan galian. Lalu saat jalan turun, truk diduga mengalami remblong sehingga terguling dan korban terjatuh dari truk. Saat ini korban ditemukan meninggal dunia, inisial M, usia 52 tahun. Sekarang prosesnya sedang kami lakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Apakah ini kecelakaan atau ada kelalaian, nanti kami sampaikan di penyelidikan kami yang lebih lanjut. Untuk status korban sendiri apa, kernet atau sopir? Korban merupakan supir, memang bekerja di sana menggunakan truk tersebut. Orang warga M, usia 52 tahun, warga Sidoarjo. Artinya korban ini mengendarai mobil sendiri tanpa kernet? Itu masih penyelidikan dari kami. Ya, memang jelas korban mengendarai dan mobil tersebut.